Earphones. Jadi kumpulan brand-brand ternama, ada asik. Tommy Hilfiger, ada Calvin Klein. Yang gua cuma lihat di mall doang. Bukan kayak mall, tapi kayak warung-warung. Iya, di sini kayak ini apa ya? Pujasera baju-baju. Baju-baju. Ya berarti Pujasera yang di sini, bukan sini. Iya, benar ya. Jadi karena memang kalau disebut mall juga ini nggak kayak mall, kan kalau kita mall satu gedung tapi di dalamnya ada banyak tenant. Nah, ini masing-masing gitu, gedungnya masing-masing. Yo tak ada nih, nek kucuri ngurikan jantri. Kumulip, aku ngurikan. Oh, ada banana tuh, ada cone. Oh, ini per ini pak. Gue gak ngerti brand-brandnya apa ya. Tanjir itu apa? Tanjir itu ada sebuah toko semua merek yang ada di Columbus. Oh. Ada apa aja biasanya yang paling sering dilihat di sini? Ada toko coklat Lin, ada Nike, ada Skechers, toko sepatu. Oh, yang paling bagus apa? Saya di sini mau cari coklatnya di sini. Coklatnya sini banyak rasanya. Oh, ada coklat. Iya. Empat orang Indonesia menyusuri outlet Tanjir tanpa membeli satu pun. Catcher? Ya udah lihat-lihat. Kita mah cuma lihat aja pak di sini. Udah yakin gak bakal beli apa-apa. Belanja di
barang-barang second, barang-barang baru. Serius? Kenapa ya? Nggak tahu. Alasan ekonomi? Nggak juga sih. Alasan ekonomi mungkin salah satunya. Cuman kayak ada perasaan yang gimana? Iya sih, aku juga. Kalau misalnya ke tempat-tempat kayak gini ya, jangan kan di sini di Indonesia. Di Indonesia aja nggak pernah. Belum pernah. Nggak pernah sih. Aku ya selama di sini loh, selama di US belum pernah beli. Jadi udah apa? Belanja. Not my thing. Ini mas. Ya, kalau di sini memang kelihatannya oh, segala sesuatu di encourage untuk belanja. Jadi sepanjang tahun ada aja momen-momen di mana mereka seakan-akan memberikan sale gitu ya. Dari mulai apa Thanksgiving ada sale, kemudian Black Friday ya itu Thanksgiving, terus ya sama lah. Terus sekarang nih akhir tahun end year sale Christmas. Oh wow, nanti jadi banyak banget tema-temanya.